Berikut ini untuk pengujian inverter low frequency 16 MOSFET HZ5110 48 2000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Di sini saya akan melakukan uji beban. Untuk pengujian kali ini saya akan menggunakan beban pemanas, kemudian saya tambah lagi menggunakan beban blower. Langsung saja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan nyalakan inverternya terdahulu, ini nyalakan. Kemudian di sini untuk langkah yang selanjutnya saya akan bebani menggunakan beban pemanas. Di sini beban terbaca sampai 100 watt lebih. Di sini beban terbaca sampai 200 watt lebih. Di sini beban terbaca sampai 500 watt lebih. Ini beban terbaca sampai 1000 wattan lebih. Kemudian saya akan tambah lagi menggunakan blower. Sini beban terbaca sampai 2000 wattan lebih. Sini beban terbaca sampai 2100 wattan lebih ya. Kemudian saya akan tambah lagi. Sini beban terbaca sampai 2200 wattan lebih. Ya, sini beban terbaca sampai 2300 watt lebih. Ini inverter off karena ada kelebihan beban. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, ini inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.